Damai kan? Oke, kayaknya enggak. Kayaknya mau diserang nih gue bentar lagi. Yep. Wow, buset deh. Kita balik lagi deh ke Jurassic World Evolution 2. Nah, sekarang sih gue ada mod yang replace Indominus Rex. Ini adalah Ultimasaurus ya. Kita coba cek ya lah nih. Langsung aja deh keluarin ya kalau kita. Gabungan apa aja nih hybridnya? Kita tadi udah ada tanduk sih, tanduk depan. Oke, oh oke. Okay. Masih kelihatan kayak Indominus gitu ya, cuma ditambahin banyak banget ini. Gue ngeliat ada Triceratops, Ankylosaurus, sama Stegosaurus untuk sekarang ya. Dr. Henry, bikin apa sih nih? Aneh banget sumpah, tambah gak jelas lagi. Indominus aja udah gak jelas ini. Ini namanya Ultimasaurus. Lu Frankenstein tau? Eh, lu udah baik ya tau gue? Ya udah baik ya waktu di filmnya. Coba lihat modelnya kayak gimana? Ini random banget sumpah. Kayak bener-bener main-main campur aja gitu. Bahkan gak mirip sama yang 7 Jurassic World Evolution pertama. Bisa kamu fase juga. Warnanya hijau, udah kayak Compsognathus. Ntar gue kasih kambing dulu deh. Nih, kambing dari sini deh. Buran. Indominus, lu ngapain situ? Lu manggil apa sih ini Indominus Ultima? Indominus ya lah udah. Ultima rada ribet, Indominus udah terbiasa kan. Coba deh kita absen dulu, ada Triceratops di bagian tanduknya ini, sama di bagian kepalanya. Apa sih, mahkotanya? Stegosaurus di bagian belakangnya, armornya Ankylosaurus tuh. Duri-duri semua isinya, buset deh. Ekornya juga ada campuran antara Stego dan Ankylosaurus. Ada batunya Ankylosaurus, sejauhnya herbivora semua ya. Sisanya ya udah Indominus Rex. Matanya merah banget ya, buset. Katong tuh. Kayak mata Godzilla. Kenapa nih? Ngejar apaan? Kambing? Oh iya, kambing, ya bener. Dimakan. Yeay. Dah, silahkan makan. Gak apa-apa. Ah, tanduknya gede banget, tanduknya Triceratops. Rada mirip sama Carnotaurus, cuma ini lebih bener-bener lebih panjang. Udah kayak setan kan jadinya. Oh, di bagian sini juga ada tanduk kecil. Bagian hidungnya. Seperti biasa, sama dari Triceratops juga. Di sini tanduknya serem banget ya. Demonic banget. Ada dorsal spine-nya Stegosaurus. Ada armornya Ankylo. Berarti kayak semacam Indominus Rex dicampur dengan 3 Dinosaurus Herbivora. Triceratops, Ankylo, dan Stego. Langsung aja deh kalau gitu kita aduin. Nih, gue bakal ngaduin sama T-Rex. Sama datang deh Rexy. Kayaknya Indominus sih bakal menang. Gue gak yakin T-Rex bakal mengalahkan monster itu. Hai Rexy. Widih, sampai gempa-gempa gitu. Wow, oke. Mau datengin nih. Langsung berantem kah? Datang tuh. Udah mengarah ke sini, mengarah ke Rexy-nya. Iya, udah dipanggil tuh itu. Diajak ribut, silakan deh majuin. Didatengin tuh sama dia, mau berantem nih. Dia kayaknya, buset deh. Woi, pantat lu, awas jangan di depan kamera gue. Langsung berdarah tuh Rexy-nya. Ini kan udah mati langsung. Enggak, masih adil nih, adil. Ada berantemnya juga nih Rexy. Buset, udah takut Rexy langsung. Cepet banget tadi pertarungannya, gak lama loh tuh. Ya lagi kan kemasan disundul juga banyak tusuk-tusukannya tuh. Bekas Triceratops, gimana gak hancur tuh kulit-kulitnya. Tapi ini juga babak belur sih, udah banyak banget tuh luka-lukanya. Ada cakar 3. Kenapa udah ada cakar 3 ya? Kan Rexy cuma ada 2 cakar. Dan di mukanya juga ada Scarface gitu. Tony Montana ya, Scarface. Keren. Kayak Toro ya, saya pikir. Langsung dong rematchnya, ayolah. Hajar tuh, kalau tumbang. Capean doang dia, oke. Masih healing dulu, santai-santai. Udah gak apa-apa. Itu kalau pakai ekornya udah ganas banget sih. Double attack dari Stego dan Ankylo. Nah, baru diajakin lagi berantem kan. Berantem, iya udah siap nih. Halo Rexy, ya bakal mati sini. Iya udah mati, dibunuh sama si Indominus. Iya, patahin lehernya. Udah, gak ada kesempatan Rexy. Langsung dibunuh sama dia. Ini baru ratunya Ultimasaurus. Tapi ini emang beda banget ya Ultimasaurusnya dari yang sebelumnya, yang di JWE pertama. Ini tuh lebih kelihatan Indominusnya. Kalau yang dulu itu seingat gue kayak dino baru sih sebenarnya. Ya langsung kita keluarin deh Spino. Ayo, kalau Spino bisa gak ngelawan dia? Bisa lah, udah sempat 3 nih ratunya. Mana sih Ultimasaurusnya? Ngilang deh. Aduh, kamuflase nih pasti. Gue bisa ngeliat kan. Oh ini. Bukan ini pohon. Lah, kan mirip ya. Oh di sini dia. Jauh-jauh juga sini. Ini mending mayatnya gue bawa aja deh. Buset deh, darahnya banyak banget. Dia apaan aja tuh dicabik-cabik sama dia. Bye-bye Rexy. Pampan bawahnya seganas ini kah Ultimasaurus. Nah nih, ayo. Ayolah. Tuh, bangunin. Bangunin terus ajak berantem. Gue penasaran nih siapa yang bakal menang. Spino sama Indominus. Lah, mah duduk juga dia. Kecapean, damai ya jangan. Saling benci T-Rex kali. Udah bangun belum? Matanya kebuka. Yang ini kebuka juga gak? Iya, kebuka juga tuh. Kok kayak gempa-gempa gini, woi. Tremor gini deh, kenapa? Udah bangun, kaget gue. Serem juga ya, kok bisa situ. Ini udah ditungguin sih sama si Spino-nya. Hai. Ayo dong. Nah lo datengin. Langsung deh. Ayo. Oke. Pertama nyerang si Indominus-nya. Spino, mau nyerang balik gak? Mantap Spino. Ayo, lo pasti bisa. Darahnya udah banyak banget tuh. Buset deh, cakar-cakarannya. Waduh, tabrakan itu sakit gak sih kena kayak gitu-gituan? Duri-duri banyak banget loh. Udah. Kayaknya bakal menang sih Indominus-nya. Apa nih, ronde 2. Langsung nih, mantem. Atau cuma minum doang? Kayak minum doang sih. Udah, damai dulu, damai. Sportmanship nih berarti kan.
saling menghargai kalau misalnya lagi aus. Langsung bantem? Iya benar di danau. Ya ajar aja langsung. Kayak langsung dibunuh deh. Oh enggak jadi. Belum. Masih healing mereka nih pasti. Majuin, udah. Spinok, majun. Malah si Indominus yang majun. Oke deh kalau gitu. Dah, bakal menang sini. Kalah nih langsung. Udah, mati nih sebenarnya. Fix banget. Tinggal diserang aja. Enggak. Oh, masih bisa. Oke, masih nyerang si Spinonya. Aduh, tabrakan. Pasti sakit tuh Spinonya. Ngetong tuh armor plate-nya. Dan masih kabur dia Spino. Untuk 2 ronde ini berarti masih menang Indominus ya. Terakhir nih, ayo terakhir dong. Kataku kelarin sih udah. Siapapun lah yang bunuh-bunuh. Udah nih, mati nih Spinonya. Ajar. Nah, lo. Lama juga nih ya, berarti ini baru pertarungan nih. Men, nyawa dia udah 16% tuh. Ya, tambah sih. Cuma tetap aja. Tinggal dikit lagi. Sini nggak sebaik bacot. Langsung, Indominus. Udah nih, finisher. Ayolah. Selama-lama. Ah, iya, udah dibunuh tuh. Dibunuh Spinosaurus langsung. Nah, patahin lehernya. Mantep. Dah, menang. Indominus. Selamat. Dipakai kekuatannya semuanya tuh. Stego, Ankylo, Triceratops, belum Indominusnya. Ini deh, gue pengen coba cek. Pengen gue foto si Ultimasaurusnya. Gimana dia? Oh itu dia. Udah lama nih gue gak foto-foto. Ini dulu sering banget ya. Gue cipratin aja tuh pakai air. Halo Ultima. Foto ya. Smile. Beran senyum dia. Coba liat. Lucu banget. Gede banget ya nih kepalanya. Damai kan. Oke, kayaknya enggak. Kayaknya mau diserang nih gue bentar lagi. Yep. Wow, buset deh. Mental gue. Untung tuh orang stabil ya. Bisa loh stabil itu. Hap gue dan lain-lain udah pada bertebaran di mana-mana. Kaget loh, gue kira dia ngarah kesana tadi. Sejak kapan dia kesini lagi? Ngadepnya ke depan sih, itu kan. Oke, selanjutnya gue cuma ada pengen 2 model untuk video ini. Jadi, ini ada Mapusaurus. Kita langsung keluarin ya. Dia itu semacam Catalodontosaurus. Membuat dinosaurus asli nih. Bukan kayak tadi, apa, Ultimasaurus. Tuh kan, kelihatan lah kayak Catalodontonya. Ini mau dihancurin. Yap, hancurin aja. Nah, gue juga penasaran sih, mereka makan manusia gimana. Dikejar nih sama Mapusaurusnya ya, kalau gitu. Iya, lo pada lari semua kan. Tuh orang tuh. Iya, itu penjaganya loh. Iya, kedorong bahkan. Buset, kenapa tuh? Oh my god, lang tuh tubuhnya. Gitu sih. Mana lagi? Ayo, kejar tuh. Nah, tuh kan liat dong tuh. Tubuhnya sampai kayak gitu. Serem banget. Pada keluar semua nih busetnya. Ya udah, dikejar tuh manusia-manusianya. Nah, tuh dia dapat satu. Akhirnya dia makan manusia. Dia makan. Nyangkut tuh, nyangkut di mulutnya. Nah, siapa yang kena nih? Enggak. Oke, keren. Formasi tetap dikejar. Weh, mobil dirusakin sama dia. Kabur mas. Kabur, ada ini minus. Ya dapat nih satu nih. Ya udah nih yang ini, kincar sih. Iya dapat, dimakan sama dia. Mana lagi? Tuh. Yang itu ya, ambil. Mantap. Buksetnya dapat 2 tuh. Satu mati, satu lagi dimakan. Ini lagi. Pada larian semua dah. Kincar nih, dapatnya. Iya. Tapi ya mau gimana lagi kan emang mod ya. Bukan dari gamenya. Dapat satu. Iya, dimakan satu. Wow, kena ekornya. Atau tadi? Bang, yang sini bang. Itu ada Ultima. Dia malah lari ke sana. Tapi ya udahlah untuk video ini. Ini dia Ultimasaurus. Hybrid paling random dan paling the ulti banget pokoknya. Jadi ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa. Ultimasaurus guys. Bye-bye.